Di sini ada diadakan untuk memaklumkan bahawa saya telah hilang keyakinan kepada Parti Keadilan Rakyat yang dipimpin oleh saudara Anwar Ibrahim. Semenjak beliau memimpin parti ini pasal pemilihan 2018, parti bertambah lagi buruk dan memuncak. Pemuncaknya telah mempicah belah yang menyebabkan sebahagian pemimpin termasuk YB Dato' Sri Azmin Ali dan YB Suraida dipicah dan ramai-ramai yang meninggalkan parti ini. Dituruti langkah yang mempisahkan parti ini, Komun Ekonomia dari hasil pengkhianatan berlarutan ke agak umi. Ini termasuk mengandung keanggotaan-keanggota di Kedah dan juga cabang yang telah saya pimpin sejak 2014. Pengangkutan perkandungan timbalan ketua cabang saya, saudara Fido Yusof dan beberapa AJK cabang Sungai Tani, seolah-olah mencabar saya dan teman-teman lainnya sedia kepada parti selama ini. Jadi hari ini saya mengumumkan perlukakan jawatan saya sebagai ketua cabang Keadilan Sungai Tani serta Mutra. Peletakan jawatan ini juga melibatkan 2/3 jawatan kuasa cabang dan saya AMK Sungai Tani. Kedudukan saya sebagai adun sidang juga sekarang bukan lagi atas lambang keadilan PKR. Sekian, terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pihak media, ramai pihak media dari berbagai penerbitan yang hadir pada malam ini. Untuk satu sidang media, saya bersama juga dengan YB Dr. Robert, saya Azman bin Nasruddin, Anda Lunas, juga merupakan Exco Kerajaan Negeri Kedah. Pada tengah hari ini, setelah kami, saya dan Haji Robert mempertimbangkan beberapa lama semenjak kegawatan politik negara pada Mac 2020 yang baru Februari 2020 yang baru-baru ini, dan setelah melihat parti ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sejak beliau memimpin parti ini menjadi presiden pada tahun 2018, dan melihat pada pelbagai perbincangan, saya juga mengambil keputusan. Saya Azman bin Nasruddin, anggota seumur hidup Parti Keadilan, hari ini mengumumkan keluar dari parti serta merta. Dan keberadaan saya sebagai adun lunak ini sebagai bukan lagi sebagai adun daripada Parti Keadilan Rakyat. Okay. Untuk makluman semua yang hadir pada hari ini, saya juga antara golongan yang lama bersama dengan Parti Keadilan Rakyat. Saya adalah seorang bekas guru kerajaan yang menyertai parti secara aktif pada tahun 2004. Parti 2004 ketika itu berada dalam keadaan yang sangat lemah. Dan ketika itulah saya masuk menyertai parti ini dan bergiat aktif membantu bersama rakan-rakan yang lain dalam keadaan saya sebagai seorang kaki tangan. Dan parti ini berjalan dengan sangat baik. Perbezaan pendapat itu adalah biasa dalam mana-mana parti politik. Ketika parti dipimpin oleh Datuk Seri Wan Hazmat, Kak Wan sebagai Presiden, Datuk Seri Alimin sebagai Timbalan, walaupun ada perbezaan tapi ia dapat diuruskan dengan baik. Tetapi semenjak 2018, parti ini sudah menjadi parti yang memperjuangkan diri daripada slogan sebuah parti yang memperjuangkan keadilan untuk semua, sudah pun menjadi parti yang memperjuangkan keadilan untuk individu, memperjuangkan satu batang tubuh untuk menjadi Perdana Menteri. Okay? Jadi bagi saya, matlamat 17 perjuangan parti yang ada dalam Parti Keadilan Rakyat itu
seperti tidak diendahkan, seperti ianya hanyalah sebagai ritual semata-mata demi untuk meletakkan seorang pemimpin menjadi Perdana Menteri. Kita bukan tidak menyokong beliau menjadi Perdana Menteri, tetapi agenda itu adalah lebih daripada perjuangan individu. Semenjak 2018 juga parti ini banyak berorientasikan kepada saudara Anwar dan juga keluarga beliau. Jadi terlalu banyak politik sehingga terlalu banyak politikin sehingga menghukum rakyat. Ketika Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan pada 2018, Mei 2018, itulah rakit yang dimainkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para penyokong-penyokong beliau, iaitu hanya menceritakan tentang tarikh peralihan untuk mengambil alih kuasa. Rakyat yang ketika itu sangat berhadapan dengan keadaan ekonomi dan kegawatan kehidupan tidak diindahkan, tapi hanyalah ketika itu berorientasikan kepada Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi untuk hari ini, apapun saya ucap terima kasih kepada Parti Keadilan Rakyat yang telah pun memberikan saya suatu pengalaman yang cukup panjang. Saya pernah memimpin parti ini menjadi Ketua Angkatan Muda Negeri. Saya pernah menjadi Setiausaha Angkatan Muda Keadilan Negeri, Ketua Angkatan Muda Keadilan Cabang Sungai Petani selama beberapa penggal, dan saya pernah menjadi Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Kedah. Dan akhir sekali saya pernah menjadi naib pengerusi pimpinan keadilan negeri Kedah, pengarah pilihan raya negeri Kedah dan pelbagai jawatan. Jadi hari ini saya hilang keyakinan dan hilang kepercayaan. Saya telah mengumumkan saya keluar parti, dan kami juga ingin mengumumkan saya Wabi Robert, dan juga saya dan Wabi Robert akan memberikan sokongan yang padu kepada Perdana Menteri kita yang ada pada hari ini, iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dan kami menyokong pimpinan kerajaan di peringkat memimpin negara ini, menjaga rakyat pada hari ini. Dan apa yang kita lihat sepanjang PKP berlangsung, apabila Perikatan mengambil alih dan Perikatan Nasional mengambil alih, PKP dijalankan, Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet telah menjalankan tanggungjawab yang cukup-cukup cemerlang dalam menjaga kebajikan rakyat yang terkesan akibat PKP ini dan perkembangan COVID yang nampak terkawal ini, membuktikan bahawa Perdana Menteri ini adalah Perdana Menteri didambakan oleh rakyat. Itu saja jika ada soalan. YB, ya. Peletakan jawatan ini Dewan Undangan Negeri itu juga akan ada perubahan. Dan bagaimana sokongan kepada kerajaan negeri sekarang ini memandangkan kerajaan negeri dalam kursi majoriti? InsyaAllah itu soalan itu akan terjawab petang nanti. Tapi itu saya boleh sebut pada ketika ini bahawa apabila kami berdua menyatakan secara terbuka menyokong Kerajaan Persekutuan Nasional di peringkat persekutuan, dan insyaAllah mungkin akan tubuh Kerajaan Perikatan Nasional di peringkat negeri Kedah. Jadi dalam keadaan sekarang musim COVID-19, adakah tindakan YB keluar parti waktu keadaan krisis kesihatan ini tindakan yang satu tindakan yang wajar? Krisis ini sedang berlaku, dan apa yang kita buat pada hari ini adalah sedikit masa yang kita ambil untuk mengumumkan. Kami di peringkat, saya sebagai YB wakil rakyat di peringkat lunas, YB sidam di peringkat adun sidam, setiap hari program bantuan makanan, bantuan kepada rakyat kita terus berjalan dengan semua jentera-jentera di pusat khidmat kami tanpa henti setiap hari, mengedarkan bubur lambuk, mengedarkan lauk, mengedarkan barangan makanan, membantu keluarga-keluarga yang putus susu untuk dibeli pampers. Itu semua berjalan, dan kita juga mengatakan rakyat untuk hidup dalam keadaan new normal, okay, menjarakkan kebersihan dan sebagainya. Saya ingat itu tidak ada isu. Pandemik ini sudah pun berjalan ke PKP yang hari ini PKP, hari terakhir PKP yang keempat, dan kita akan masuk ke fasa yang kelima. Dan rakyat sudah mula untuk
mesti kena mula belajar kepada keadaan new normal. Saya ingat itu tidak ada terkesan. YB, keputusan ini sudah dibincangkan dengan kepimpinan pusat belum sebelum YB? Maksudnya ada perbincangan sebelum ini tak? Ya, saya ada berbincang dengan kepimpinan pusat, dengan wakil-wakil daripada Perdana Menteri dan pemimpin saya sendiri iaitu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Kita telah pun berbincang dan sudah sampai masa kita ke hadapan supaya pentadbiran kerajaan negeri Kedah juga dapat berjalan dengan lebih lancar dan lebih licin bila kerajaan itu adalah daripada kerajaan yang sama. InsyaAllah. Okay. Malam kan ada pertemuan memberikan 6 adun daripada PH Tampung 1 daripada 2 PKR dan 4 daripada Bersatu. So mungkin 4 daripada Bersatu tu mungkin akan join sekali petang atau macam mana? Kita tunggu petang. So dari PKR ni YB ada tak yang lain lagi daripada 2 orang YB? Sekarang ini kami 2 orang. Kan ada satu parti baru ke YB parti? Itu tak boleh dijawab lagi. Yang penting sekali kita nak bekerja dalam keadaan pandemik COVID ni. Kita nak ke hadapan, nak membantu rakyat, nak menguruskan ekonomi yang dalam keadaan yang cukup kritikal ini. Dan saya berharapkan semua pihak memberikan sokongan kepada kerajaan persekutuan, khususnya apabila kerajaan persekutuan mengadakan PKPB bersyarat itu. Maknanya membuka ruang ekonomi. Beberapa aktiviti ekonomi dilonggarkan untuk dijalankan supaya rakyat dapat mencari nafkah, mencari pendapatan untuk menyara keluarga mereka. Pada bagi orang Islam, kita akan menyambut Aidilfitri. Walaupun tidak boleh berziarah ke sana ke sini, tapi kita tetap juga ingin menyambut Aidilfitri. Jadi itu menjadi tumpuan kita pada ketika ini. Okey, jadi Datuk Umar ada cakap kalau exco daripada Pakatan Harapan Jambu Bersatu keluar sertai Pakatan Nasional, jadi exco juga tu perkara yang amat merugikan lah. Sepatutnya keluar dari exco jadi menteri besar ke jadi apa, Datuk Umar kata tu benda yang mungkin keluar dari exco. Kalau nak ambil exco juga satu yang merugikan mungkin. YB boleh komen sikit. Komen saya itu terpulang kepada beliau. Kita ada pandangan kita masing-masing. Jadi saya tak mau komen panjang. Jadi yang penting bagi saya, menteri besar ke exco ke ada biasa ke, kita teruskan perkhidmatan kita kepada ya. Okey. Kalau ada okey, insya-Allah. Ada tak tu? Betul dia join selepas kan? Ya, ya saya akan join. So sekarang ni YB dengan YB Robert menyokong kerajaan pilihan negeri ya? Ya. Akan menyokong penubuhan kerajaan belum tertubuh ni ya? Akan menyokong penubuhan. Sama saya hari ni juga mantan adun Bukit Kelambau ini Dr. Krishna Murthy. Ya. Dr. Krishna ini mantan adun Bukit Kelambau yang tidak tercalon pada PRU14 lalu. Dia juga bersama-sama dengan dan insyaAllah kita akan umumkan secara besar-besaran keluar parti rakyat rakyat di negeri Kedah ni pada masa yang berdekat ini. Kita akan kosongkan satu lagi ketua cabang, timbalan ketua cabang dan cabang-cabang yang bersama dengan Perikatan Nasional untuk pada masa ini dan akan datang. Kesemua 15 kawasan cabang yang ada di Kedah ni akan ada ketua cabangnya, timbalan ketua cabangnya, indikator cabangnya yang akan keluar daripada parti. Semua ahli-ahli yang lama dan ahli-ahli yang baru. Semua dah kita bukan dalam PC yang akan datang. Okey. Terima kasih. YB sekejap. Takkan YB bekas sebagai bebas dan keluar sebagai bebas? Ya, kami keluar sebagai bebas dan saya lupa nak malu tadi. Tapi mesra kepada parti bersatu, parti peribumi bersatu Malaysia. Mesra. Mesra. Macam mana bos saya Datuk Seri Azmin mesra kepada parti PPBM, saya juga begitu. So, akan umumkan InsyaAllah buat ketika ini kita mesra dengan bersatu. Okay. Boleh? Terima kasih. Okay. Masukkan kita nak sampai sejam. Okey, dia semua tanya apa lah. Kalau nak tanya, boleh tanya. So, yang parti ini lepas keluar sekarang sementara itu kita mesra. Sama satu juga. Mesra mana? Esosian yang itu lah. Okay, thank you very much. Thank you. Alright. Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih.